saya rasa macam saya kena scam dengan member saya sendiri. First of all, okay, kenapa I cakap I kena scam dengan dia? Like, first, aku cakap dengan dia. Korang nak menang wang tunai? Senang je. Tengok video ni sampai habis dan like, share, subscribe ke notify you. Jangan lupa komen apa saja yang menarik dan yang paling penting sekali, jangan skip iklan di awal video ataupun akhir video. Komen-komen yang menarik akan berpeluang memenangi wang tunai. Niat Ramu ni baik. Dia cuma nak merasai pengalaman meraihkan perayaan dan budaya kawan baik dia. Tapi end up lain pula jadi. Apa yang lagi teruk adalah keadaan hotel yang dia kena duduk sangat tak selamat. Pada kawan-kawan di luar sana, kalau dah janji dengan kawan baik korang, korang tunaikanlah. Janganlah buat dia macam ni. Sebelum kita saksikan full video ini antara komen-komen daripada para netizen tentang video ini. Hi guys, Ilim di sini. Saya baru je sampai dekat sini. Saya rasa macam saya kena scam dengan member saya sendiri. First of all, okay, kenapa I cakap I kena scam dengan dia? Like, first aku cakap dengan dia, like, apa tak masa hari perayaan kau, aku datang stay kau punya rumah dan dia kata okay. Dan aku cakap lah, kau boleh ke pick up aku? Dia kata okay, mungkin auntie dia. Dan aku pun macam, oh, dia kata okay. Dan aku pun macam, betul ni, aku nak proceed beli tiket, tiket ni. Dan dia kata okay, proceed lah. Okay, dan dah sampai hari tersebut pun aku punya semangat lah nak pergi travel, nak pergi tempat orang, nak tengok culture orang, nak macam-macam kan. Then suddenly kan, aku sampai-sampai kan, okay lah, mungkin makcik dia tak dapat nak ambil. Then dia macam book member dia, tak ambil akulah. Okay lah, so macam bertanggungjawab juga kan. Suddenly kan, dia macam, kau tidur hotel je lah. Aku kan dia gurau lah, dia kata tidur hotel. Aku macam okay, sebab aku tak expect pun nak tidur hotel. Aku macam, kalau boleh tidur rumah dia, jimat sikit kan. Dan dia betul hantar aku kat hotel. Aku punya emotional masa tu breakdown. Lepas tu kan, dia kata, sebab hotel, check in. Dia tanya aku, tak nak ke makan? Aku macam, aku tak ada mood lah masa tu. Sebab aku macam marah gila, tak ada mood kan. Lepas dia kata, tak nak ke macam beli Maggi cup ke? Aku macam bodoh sia. Aku datang dari jauh tau. Kau ingat aku nak makan Maggi cup ke? Lepas tu dia dapat dalam hotel lagi gila. Baik aku duduk kat KL je lagi. Best hotel lagi. Oi dah. Aku nak cakap banyak. Okay, first. Aku tak expect pun dia suruh aku duduk hotel. Kalau aku tahu dia suruh aku duduk hotel, mungkin aku dah beli, dah book awal-awal dekat sini. Sebab kat sini tak ada bilik. Okay, aku nak cerita sikit lah. Facility kat sini bapak terus. Siap. Okay guys, ni dia punya toilet tau. Kau boleh tengok lah. Kau macam okay, macam tu lah kan. Kan, tengok-tengok dia punya ni rosak buk. Kau tengok kan, ni rosak tau. Macam bahayanya, tak selamatnya. Okay, keluar. Macam bapak tak selamat. Tak apa lah. Ni pun kau tengok amari dia. Bapak lah, facility dia macam, aku tak tahulah, aku tak payah lah kalau macam tu, aku tak payah datang amari kan. Ni amari dia. Lepas tu kau tengok ni, lampu dia bapak gelap dalam bilik ni. Dia punya lampu ni, lepas tiba-tiba kat sini cermin je, ada cermin. Lepas tu kau tengok ada rantai dia. Rantai dia. Lepas tu kau tengok, ni dia punya lampu tau. Dia punya switch ni, tak boleh on tau. Lepas tu, dekat table ni, dia tak telefon tau. Kau tengok dinding dia macam banyak gila kesan yang macam lumut-lumut tu. Kau tengok kat dinding. Like, oh my god, seriously? Maksudnya aircon je lah aku tidur sini. Ada TV. Aku tak pasti TV dia tu work ke tak. Okay, jom kita tengok. Sekejap kita tengok story aku ni. Aku dah complain kan. Sekejap aku nak buka dulu. Aku tak tahu boleh on ke tak. So, okay, boleh on. Tapi aku macam tak puas hati lah. Aku tengok rantai dia. Maksud, lepas tu memang tanya aku, ni apa TV apa siap? Lepas tu dia main depan macam ni. View dia lah, macam ni lah. Ada kedai-kedai lah. Lepas tu dia kata, tak apa, malam ni kau boleh pergi sini. Sakit pula hati aku.
Kecewa siap. Aku nak balik boleh tak? Sebab aku tak expect. Tapi tak takpelah aku sampai jauh perjalanan orang sini. Aku nak naik flight 2 jam. Lepas tu aku naik kereta van tu 3 jam lebih 4 jam juga. Lama gila. Aku sampai sini. Kata aku nak macam tu je kan. Aku tak tahulah. Okay lah guys, nanti apa-apa aku update korang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Korang juga boleh tengok video-video menarik yang lain.